akan menyapa Bapak Ibu dengan salam nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Satu, pendahuluan. Halal bihalal bukan saja sebagai silaturahmi dan saling memaafkan pada saat Idul Fitri saja, tetapi lebih dari itu bermakna untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan. Maka seseorang akan menemukan hakikat dari Idul Fitri. Halal bihalal menjadi salah satu momentum untuk berbagai dan saling memaafkan, memelihara dan melestarikan rasa toleransi sebagai warisan turun-temurun dari nenek moyang tanah Nusa Kenari. Warisan toleransi yang kental mendarah daging terbawa kemanapun dan dimanapun kita berada. Meskipun jauh dari Nusa Kenari, namun kebersamaan dalam toleransi tetap terjaga, sehingga momen halal bihalal menjadi salah satu ruang silaturahmi berbagai sukacita dan saling menyemangatkan, sehingga halal bihalal menciptakan persatuan bukan saja sekedar kegiatan keagamaan, namun tradisi kemanusiaan dan kebangsaan dalam berlanjut indahnya toleransi. Dari uraian tersebut di atas menjadi salah satu pertimbangan untuk dilakukan kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 IKA Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dua dasar. Satu, keputusan Bapak Pengurus Lekap dan anggota tetap pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Dua, keputusan Bapak Penasihat dan Badan Pengawas dan Pengurus Lekap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Tiga, surat keputusan Lekap nomor 04 dari Lekap dari BTS dari 2024 tetap dibentukkan Panitia Pelaksana Kegiatan Halal Bihalal tahun 2024 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Tiga, tujuan halal bihalal. Satu, semakin mempererat ikatan kekeluargaan silaturahmi serta toleransi sesama orang alam antar di Kabupaten Timur Tengah Selatan maupun dengan warga lainnya. Dua, bersyukuri rahmat Allah yang telah menyertai umat muslim khususnya asal Kabupaten Alor di Timur Tengah Selatan yang telah menjalani ibadah puasa dengan baik. Tempat, waktu dan tempat. Alam jalan dekat Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam rangka Idul Fitri tahun 2024 Tengah Selatan pada hari tanggal 1 April 2024 jam 16.04 petang. Bertempat di Kor Lekmese sore. Rencana awal kegiatan halal bihalal seharusnya berlangsung pada tanggal 12 April 2024. Namun karena berbagai kendala sehingga waktu pelaksanaan tergeser ke tanggal 20 April 2024. 5. Penyelenggara. Kegiatan halal bihalal tetap Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2024 diselenggarakan oleh Ikap Timur Tengah Selatan dan kelompok arisan lainnya sebagai wakil dari Ikap Timur Tengah Selatan. 6. Sumber dana. 1. Sumbangan sukarela anggota Ikap Kabupaten Timur Tengah Selatan. 2. Usaha dana dari seksi usaha dana di Ikap Kabupaten Timur Tengah Selatan. 3. Sumbangan yang ketiga yang bersifat tidak diberikan. 7. Penutup. Kegiatan halal bihalal di Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2024. Kepanitiaan saudara dan saudari kami yang telah berpisah dan merupakan kegiatan halal bihalal yang kedua dilaksanakan oleh kita Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sebelumnya juga telah dilakukan kegiatan halal bihalal dalam rangka Idul Fitri tahun 2023. Tidak saja pada momen Idul Fitri, namun pada momen perayaan Natal dan tahun baru pun kepanitiaan saudara dan saudari kami yang beragama Islam. Kita Timur Tengah Selatan juga melakukan syukuran bersama seluruh anggota kita yang merayakan Natal.
Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan jalannya kegiatan halal bihalal, baik para pemusuhkan, para penitia, seluruh anggota, ikat bahkan para simpatisan kita yang telah berserta dalam semua proses persiapan sehingga terlaksananya kegiatan halal bihalal. Di bicara pada kegiatan halal bihalal dalam rangka perayaan di Negeri Satu Sawah 1445 tahun 2024. Selamat Hari Raya Idul Fitri Satu Sawah 1445. Minalaizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Soek 2024 Panitia Halal Bihalal Idul Fitri Satu Sawah 1445 tahun 2024 kita Kabupaten Kebumen Selatan. Ketua Ikon Biar Usmaji Kesos Timur. Sekian.